Kalau memang boleh, biar saya aja yang jadi imam, Mas. Emangnya masnya bisa jadi imam? Insya Allah, Mas. Tunggu. Emang masnya yakin? Orang dengan penampilan seperti dia jadi imam? Ya, kalau dia memang bisa jadi imam, kenapa enggak? Coba deh perhatikan kembali. Lihat itu. Masa penampilan kayak gitu mau dijadikan imam? Kalau dia yang sampai jadi imam, bisa-bisa sholat kita nggak sah, nggak bakal diterima sama Allah. Gimana pekerjaan kamu, lancar? Lancar apaan, bro? Asal kamu tahu ya, hampir setiap hari ini aku kena semprot bosku terus. Sial banget. Loh, memangnya kenapa? Nggak tahu tuh, dasar bos nggak jelas. Masa nih, tadi tuh aku cuma gara-gara telat 5 menit aja aku dimarahin sama bosku, dibilangnya dasar nggak becus. Memangnya dia pikir gampang apa buat laporan sampai berlembar-lembar gitu? Bima, sudah tahu punya bos rese malah telat ngumpulin laporan. Ya, tapi kan gak usah marah-marah gitulah. Mentang-mentang jabatannya manajer, seenaknya aja. Udah, sabar aja. Kalau kerjamu bagus, aku yakin pasti jabatanmu dinaikin. Contohnya, aku nih baru 5 bulan sudah diangkat jadi kepala bagian. Iya sih. Tapi ya udahlah, yang penting masih bisa kerja toh. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas rezekimu hari ini. Paling malas aku melihat orang yang penampilan seperti ini. Iya tuh. Lihat aja badannya bertatoan gitu. Bertindik pula. Pasti hidupnya gak beres tuh. Ya mau bagaimana hidupnya beres? Orang waktunya setiap hari dihabiskan hanya di jalan. Orang kayak gitu ya, kalau hidupnya gak dipakai buat mabok, buat onar, atau enggak malakin orang. Iya ya, memang gak bakal punya masa depan tuh orang. Hidup kok jadi berandalan. Udahlah bro, sekarang cepet habisin minumnya biar kita segera cabut. Mulai gak enak nih hawanya. Eh, udah azan tuh bro. Mending kita sholat dulu yuk di masjid sekitaran sini aja. Setelah itu langsung kita balik. Ya udah, ayo bro. Loh, dompet siapa ini?
Wah, jangan-jangan dompet ini dompet orang yang tadi di sini. Wah, kasihan ini. Bentar-bentar. Kayaknya dompetku hilang deh. Atau ketinggalan di meja tadi nih. Udah, yuk, ambil aja. Ayo. Eh, maaf mas, saya nggak sengaja. Dasar ya, kamu ini jalan yang benar. Pakai itu mata. Ya mas, sekali lagi saya mohon maaf mas. Dora, itu kan dompet yang dipegangnya milikmu. Oh iya, itu dompetku kan. Kok ada dengan kamu? Oh, ini tadi sebenarnya... Pasti mau kamu bawa kabur kan? Dasar copet. Bukan seperti itu. Alah, sudah ngaku aja. Sini, balikan dompetku. Untung aja kita berpapasan ya. Kalau tadi enggak, udah gak tahu nih dompet kemana. Pasti kamu bawa kabur kan? Astagfirullah. Maaf mas, saya gak ada niatan untuk mencuri seperti itu. Alah, gak usah pakai ikhtifat segala kamu. Udah jelas dompetnya ada di tangan kamu kan? Ya, saya hanya niat untuk mengembalikan dompetnya itu mas. Jadi saya langsung mengejar masnya. Udah, kamu itu gak usah banyak alasan. Yang tampangnya berandalan kayak kamu, udah pasti ada niat mencuri kan? Apalagi yang dicuri itu uang. Mending cek dulu isinya, Dro. Mungkin sudah ada tuh yang diambilnya. Iya ya, sebentar. Gimana bro, aman gak? Uangnya sih masih utuh, surat-suratnya juga lengkap. Ya untunglah kalau begitu, berarti belum sempat diambil kan? Ya Allah mas, saya gak ada niatan seperti itu. Kalau mas yang gak percaya, gitar saya masih di dalam mas. Mungkin kalau saya ada niatan untuk dibawa kabur, saya tadi langsung bawa gitar aja mas. Tetap aja, kami gak percaya. Dasar sampah masyarakat. Ya udahlah bro, yang penting sekarang dompetmu aman kan? Gak perlu tuh kita ngurusin orang kayak dia. Ya sudah, ayolah. Gak ada waktu sih kita ngurusin orang seperti dia ini. Loh, Dro, itu kan perandaran yang tadi. Tumben-tumbennya, orang kayak dia ikutin sholat dalam kita di masjid lagi. Iya sih, aneh banget. Paling ada niatan lain juga dia tuh. Waspada aja nih. Iya bro, kita harus lebih waspada. Bisa-bisa ketika kita lengah, barang-barang di sekitar kita malah diembatnya lagi. Atau kotak amal masjid tiba-tiba hilang. Ya entar, kalau dia ini berani macam-macam, langsung kita gebukin aja. Mohon maaf para jamaah sekalian, Ustadz yang biasa jadi imam di masjid ini, beliaunya sedang berhalangan hadir karena sakit. Untuk itu saya meminta kesediaan para jamaah sekalian, salah satu untuk jadi imam pada maghrib kali ini. Apakah ada yang bersedia? Mohon maaf sebelumnya, saya marbot baru di sini dan baru belajar Iqra sama Pak Ustadz. Bagaimana kalau mas berdua yang berpakaian rapi ini untuk menjadi imam saja? Oh, gitu. Baik. Imam. Jadi imam? Ya, jangan aku dong. Janganlah. Kamu ini gimana sih? Cuma jadi imam aja. Jangan malu-maluin lah. Ayo. Ya,
Gimana ya? Kamu aja yang jadi imam, jangan nyuruh aku. Enak aja gue disuruh imam. Dia sendiri gak mau tuh. Alah, emang kenapa sih? Jangan-jangan kamu gak bisa sholat lagi? Sembarangan aja kamu tuh ya kalau ngomong. Bukannya gak bisa sholat nih, tapi aku tuh kurang fokus. Lupa itu udah rakaat berapa. Alah-alah, banyak alasan kamu ini ya. Udah-udah, masnya aja yang jadi imam. Aduh mas, bukannya saya gak mau ya, tapi gimana ya? Saya belum sunat. Saya aja nih mas, yang maju jadi imamnya. Eh jangan, kita itu cewek gak boleh jadi imam. Abisnya laki-laki tuh pada rempong. Kalau memang boleh, biar saya aja yang jadi imam mas. Emangnya masnya bisa jadi imam? Insya Allah mas, walaupun saya hanya hafal surat-surat pendek, tapi insya Allah saya bisa menjadi imam mas. Oh ya sudah, kalau masnya memang bisa, maghrib malam ini masnya yang imamin. Eh, tunggu. Emang masnya yakin orang dengan penampilan seperti dia jadi imam? Ya, kalau dia memang bisa jadi imam, kenapa enggak? Duh, coba deh perhatikan kembali. Lihat itu, wajah penuh tato, rambut semiran. Masa penampilan kayak gitu mau dijadikan imam? Kalau dia yang sampai jadi imam, bisa-bisa sholat kita nggak sah, nggak bakal diterima sama Allah. Astagfirullahaladzim, kalian ini kata siapa orang yang bertato tidak diterima sholatnya? Emang kalian Tuhan apa? Tidak ada salah dengan tinta, yang salah adalah kita yang hanya melihat dengan sebelah mata. Jangan heran melihat orang yang bertato sholat masjid, tapi heranlah melihat orang muslim tapi nggak pernah sholat ke masjid. Ya sudah, kalau begitu masnya sekarang jadi imam maghrib. Ya, baik mas. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayyalah sholat, hayyalah falah, qad qamatish sholat, qad qamatish sholat. Allahu akbar, la ilaha illallah. Luruskan dan rapatkan safnya untuk kesempurnaan sholat berjamaah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يقل له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس،
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Maafkan kami ya mas, kami sudah salah dalam menilai masnya. Ya mas, kami tidak menyangka dengan penampilan mas yang seperti ini ternyata lebih baik dari kami-kami ini. Tidak ada perlu yang dimaafkan mas, karena kita semua ini adalah pendosa. Sebaik-baiknya pendosa adalah selalu berbuat taubat kepadanya.